Mudah-mudahan mobilnya nggak ada yang defect nih. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mikar Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada barang baru lagi teman-teman ya. Apakah itu teman-teman? Ini adalah BMC teman-teman ya. BM Creation teman-teman. Ini dia mobilnya apa? Yaitu adalah mobilnya Toyota Starlet 1988 Starlet Turbo SEP71 teman-teman. BM Creation Junior ya. Ini dia mobilnya. Warna hitam, silver, dan kotaknya seperti ini. Dia ada logo websitenya, ada logo Facebook ya, ada logo Instagramnya ya. Dan kemudian di sini juga ada tulisannya juga ya. Toyota Starlet Black Silver RHD teman-teman, made in China. Di bawahnya ada warning ya teman-teman. 14 plus teman-teman ya, 14 plus. Ini baru aja rilis di Indonesia teman-teman, jadinya kalian kalau misalnya mau beli kayaknya masih ada ya. Baru aja rilis, dan ini datangnya berbarengan kemarin dengan yang versi Mini GT yang baru-baru itu ya. Dan ini gue beli yang ini ya, karena memang gue memang suka Starlet teman-teman, jadi gue beli yang versi Starlet. Kemarin kan udah ada yang warna merah dan warna putih ya, dan sekarang yang warna hitam silver, semoga bagus ya. Dan ini dia mobilnya oke banget kalau misalnya kita lihat di fotonya teman-teman, mobilnya sudah cukup oke. Dan ini gua akan buka seperti ini ya, supaya dia boxnya plastiknya tidak kebuka semuanya. Oke, ini sedikit rada susah soalnya plastiknya tuh rada keras kalau BM Creation ini teman-teman. Nah ini dia, yep, sudah terbuka. Kita robek aja ya dari sininya ya, biar oke. Nah itu dia, ini dia mobilnya. Kita akan lihat mobilnya kayak apa. Mudah-mudahan mobilnya nggak ada yang defect nih, soalnya mobilnya kan ini BM Creation, rata-rata kadang-kadang red BM Creation itu ada yang defect gitu-gitu ya. Makanya gue berharap mudah-mudahan mobilnya nggak ada yang defect dan nggak ada yang apa, nggak ada yang rusak gitu ya. Dan dia dapat ban juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Wede, ini dia klasik Starlet teman-teman ya, sangat oke sekali. Dan ini dia bisa diganti bannya teman-teman ya, jadi ban versi cepernya lagi, ban versi JDM-nya, dan ini versi yang standarnya bannya sama seperti sebelumnya. Ini dia, WD, cakep loh, hitam gini ya, klasik banget ya, klasik ya ininya, warna-warna mobilnya ya. Dan ini bannya kalau nggak salah bisa dibelokin. Yoi, cakep loh, cakep. Puas sekali saya dengan versi Starlet ini. Akhirnya keluar juga mobil Starlet yang versi 164 teman-teman, dan dikeluarkan oleh BM Creation. Dan langsung aja gua akan coba zoom dulu, dan kita akan bahas dari depan ya. Bisa kalian lihat di sini teman-teman, di sini grillnya cukup oke ya, grillnya cukup oke, tapi ini grillnya kayak bening kayak gitu teman-teman ya. Grill depan sini kayak bening kayak gitu, dan lampunya ini sudah plastik teman-teman, dan lampunya juga bening juga ya, plastik bening kayak gitu. Dan kemudian di bagian nomor polisinya di sini dia ada logo Starlet Turbo teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada lampu sennya, dan di sini ada listnya warna hitam kayak gitu, tetapi di bagian sini tidak, kurang rata ya catnya ya. List cat warna hitamnya ya, kurang rata ya. Jadi kalau menurut gue ya sedikit rada berantakan, is okay ya BM Creation ya, kita maklumi aja kalau BM Creation teman-teman ya. Karena memang dia quality controlnya kurang kayaknya ya. Dan bisa kalian lihat di sini grill di bagian bawah sini juga sudah cukup oke nih teman-teman nih, bagian bawah sini ya, dalam sini ya. Grillnya kayak ada jaring-jaring kayak gitu teman-teman. Dan mari kita lihat di bagian sampingnya. Bagian sampingnya di sini bisa kalian lihat di sini dia warnanya hitam teman-teman, dan bawahnya ini warna silver kayak gini ya. Jadi dia perpaduan antara hitam dan silver teman-teman. Tapi perpaduan kayak gini jadi warnanya itu jadi klasik ya. Kalau kemarin-kemarin kan warnanya kan warna putih-putih semua dan merah-merah semua ya. Tapi kalau perpaduan kayak gini warnanya jadi warna-warna klasik kayak gitu kan. Jadi kayak warna-warna akhir tahun 80-an ya kan. Mobil-mobil akhir tahun 80-an kan rata-rata kayak gini ya. Duoton ya. Duoton kayak gini ya. Hitam silver ya. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya warna merah hitam kayak gitu kan ya. Di sini ada lampu sennya teman-teman. Ini lampu sennya ini dicetak kayak gini. Dicetak dan dia dicat lagi.
ya, warna orange kayak gini. Dan kemudian di bagian samping sini ada tulisannya turbo. Turbo, dan di sini ada tulisannya lagi nih sebenarnya nih. Tapi gua nggak terlalu kelihatan karena kecil banget, teman-teman. Dan dia di sininya dikasih garis lagi, teman-teman ya, dikasih list lagi nih, ya. Bagiannya dikasih list lagi. Dan kemudian di bagian handle pintunya tercetak seperti ini, teman-teman ya. Handle pintunya tercetak seperti ini, dia ada lubang kuncinya juga, bisa kalian lihat di sini ya, dicetak seperti itu. Lubang kuncinya dan garisnya, garisnya sudah oke, tetapi sedikit kurang ya. Ini yang gue maksud, teman-teman ya. Kalau misalnya kayak Tomica gitu, biasanya kalau misalnya satu warna kayak gitu, misalnya kayak ini hitam kan, ini hitam, tapi garis di si hitam sini tuh nggak kelihatan nih ya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kayak Tomica gitu, Tomica, gue juga nggak tahu tuh cara bikinnya gimana tuh Tomica ya. Walaupun dia satu warna gitu ya, satu warna hitam ataupun biru gelap gitu ya, dia tetap kelihatan garis ininya, garis pintunya gitu-gitu tetap kelihatan ya. Jadi nggak menghilang ketika dicat, teman-teman. Tapi ini sedikit rada menghilang ya garisnya, karena catnya warna hitam, jadi kurang tebel gitu ininya garisnya, teman-teman. Dan di bagian sini juga ada tempat pengisian bahan bakar, teman-teman, seperti ini dia. Ini dia kotak kayak gini ya, apakah kelihatan, ini dia. Dan mari kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya di sini lampunya sudah plastik, teman-teman. Ini dia lampunya sudah plastik, dan di sini nomor polisnya itu dia tertulis Starlet Turbo juga. Dan di sini ada sayapnya nih ya, sayap kecil kayak gini nih ya. Ini dia sayapnya, sayap kecil kayak gini. Dan di sini ada wipernya juga, dan ada defogernya juga, teman-teman ya. Ini dia wipernya, dia menempel di kacanya, dan kemudian ada defogernya, cukup oke. Dan di atasnya juga dikasih sayap lagi nih, teman-teman nih, kasih sayap kayak gini, teman-teman, kelihatan ya. Jadi sayapnya itu ada dua, bagian tengah sini sama bagian atas ini, teman-teman. Dan di bagian bumpernya sudah cukup oke, teman-teman. Di sini ada tempat untuk towingnya, untuk hooknya ya, di bagian sini ya. Dan di sini warna silver bumper belakangnya, teman-teman, dan ini menyatu dengan body, jadi ini besi ya, bukan plastik. Dan di sini knalpotnya ada dua kayak gini, teman-teman, cukup oke, cukup oke banget ya. Di sini ada logo Starlet, teman-teman, Starlet ya, ini dia logo Starlet. Dan kita lihat di bagian sebelah kanan, bagian sebelah kanan standar-standar aja, masih sama yang di bagian sebelah kiri, teman-teman. Dan kita lihat di bagian atasnya ya. Di bagian atas kalau misalnya kalian lihat di sini, di bagian sini dia ada listnya, teman-teman, ada list warna silver kayak gitu ya. Bisa kelihatan ya, dia ada list warna silver, jadinya ini benar-benar hitam silver banget. Dan di bagian atasnya juga ada cetakan-cetakan seperti ini, teman-teman. Ini dia, ini juga nih, di bagian sini juga ada list warna silver, kelihatan ya, list warna silver kayak gitu. Dan di bagian depan kap mesin di sini dia ada gelombang-gelombang kayak gitu, teman-teman. Memang seperti itu ya. Emang cetakannya seperti itu karena ini memang Starlet Turbo, jadi dia ada kayak kotak di sini, teman-teman ya. Turbo banget nih ya mobilnya nih, teman-teman nih. Ya, dan kita akan lihat interior, teman-teman. Interior sudah cukup oke ya. Interior sini ada dua warna juga ya. Dia warna putih garis-garis, bisa kalian lihat di situ ya. Warna putih garis-garis di bagian tengahnya, dan kemudian bagian pinggirnya dia dikasih warna hitam, teman-teman. Nah, ini cukup menarik nih, teman-teman. Dan kemudian di door trim ya juga bisa kalian lihat ya, di pinggiran-pinggirannya itu, pinggiran-pinggiran pintunya di bagian sebelah sini nih, teman-teman nih, sebelah sini. Dia warnanya juga sama juga putih, ada garis-garisnya kayak gitu. Itu juga kanan kiri juga ada ya. Nah, itu dia door trimnya seperti itu. Jadinya sangat menarik juga karena memang dia interiornya dikasih dua warna kayak gitu, teman-teman ya. Dan kemudian di bagian dashboardnya, ini dashboardnya juga sudah cukup oke. Setirnya ada ya, speedometer ada, dan kemudian AC-nya juga ada, rem tangannya juga ada, teman-teman. Personalingnya juga ada juga, teman-teman, yang bisa kalian lihat di situ ya. Nah, itu dia. Ya, ini sangat Starlet banget sih sebenarnya sih ya. Sangat Starlet banget, teman-teman. Jadi itu semuanya lengkap kayak gitu, teman-teman ya. Dan gue sangat puas banget sih dengan buatan BM Creation ya, apalagi Starlet kayak gini ya. Dan di bagian spionnya, bagian spionnya ini spionnya besi, teman-teman ya. Besi apa plastik nih? Sepertinya besi ya spionnya ya. Tapi dia tidak ada refleksinya, tapi dia hanya dikasih cat warna warna silver kayak gitu. Ini dia, teman-teman, kasih cat warna silver ya, kanan kiri. Jadi bukan refleksi gitu ya. Jadi bukan kayak stiker refleksi gitu. Jadi dia dicat warna silver kayak gitu. Cukup oke ya, cukup oke. Ini bannya seperti ini, teman-teman, warna putih ya. Velgnya, velg standarnya seperti ini, dia warna putih, dan ini dia ban karet ya, dan ini bisa dicopot, teman-teman, bannya. Sebenarnya ya, bannya bisa dicopot dan bisa diganti dengan versi ban yang warna ini.
ini dia versi ban yang untuk penggantinya teman-teman. Nah ini dia warna chrome kayak gitu teman-teman ya, warna chrome gitu. Tapi ini nggak akan gua ganti teman-teman karena gua lebih suka yang versi standar, tapi one day akan gua ganti juga ya. Kita akan lihat kayak apa teman-teman ya. Dan di sini velgnya sudah cukup oke karena ini velg standar banget, tetapi perlu diketahui juga ini juga sebenarnya perlu dikasih cat hitam-hitam kayak gitu sedikit ya, biar dia ada shadingnya ya teman-teman ya, biar ada shadingnya biar kelihatan velgnya ya. Dan mari kita lihat di bagian bawahnya. Bagian bawahnya di sini terlihat sini BM Creation Toyota Starlet teman-teman, dan made in China di bagian sini. Dan kemudian di sini ini adalah tempat ban serepnya ya sebenarnya ya. Jadi ban serepnya itu ada di bagian bagasi teman-teman ya, dan dia menonjol ke bawah emang kayak gini Starlet. Dan bagian knalpotnya ini dia dicat warna silver dari ujung sini ke ujung belakang sini teman-teman. Dan ini dibaut, jadi dibaut karena kalian bisa ganti ban teman-teman ya. Dan ini bannya bisa belok ya, jadi kalian jangan salah, bannya bisa belok seperti ini teman-teman. Nah itu dia, sangat oke sekali, kanan kiri ya, bisa belok kanan kiri ya. Nah itu dia ya, cakep ya, ya kan, cakep lah BM Creation Starlet ya kan. Sangat klasik sekali versi Starlet ini teman-teman. Ini zaman-zaman dulu mengingatkan gue pada musim-musim Starlet ya sebenarnya ya, Starlet Turbo ya. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai Starlet ya, yang dikeluarkan oleh BM Creation. Dan ini adalah kelanjutan versi Starlet yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, yang warna merah, warna putih, dan kemudian ada warna hijau, dan ini keluar lagi warna hitam silver. Sebenarnya dia keluar ada dua teman-teman ya, warna hitam silver seperti ini, dan satu lagi warna silver ya, warna silver polos aja gitu, warna silver. Tetapi gue lebih suka yang duotone kayak gini, jadi makanya gue beli yang versi kayak gini teman-teman. Dan ini baru banget, baru keluar banget, jadi kalian kalau misalnya pengen beli mungkin di pasaran masih ada ya kayaknya ya, di pasaran masih ada, dan harganya juga harga standar sih ya, standar baru ya, harga baru kayak gitu ya. Dan ini bannya bisa muter, tetapi tidak bisa muter-muter banget ya, karena memang dia bannya kalau BM Creation masih rada-rada seret teman-teman. Dan gua akan kasih rating, ini gua akan kasih rating 9,8 teman-teman ya, 9,8. Walaupun di sini ada beberapa hal yang seperti tadi gua kasih lihat ya, garis-garis di bagian depan sini ini sangat sangat mengganggu sekali, tapi minor teman-teman ya, tapi mengganggu. Jadi ya overall di sini gua kasih nilai 9,8 teman-teman ya. Sangat keren sekali, sangat klasik sekali. Dan mudah-mudahan kedepannya juga BM Creation juga nggak banyak defect ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan dia produknya lebih upgrade lagi. Jadinya kita membeli dengan harga segitu tuh puas ya nggak sih? Ya kan? Dan oke teman-teman, itu dia. Sekian dulu review singkat dari gua mengenai Toyota 1988 Starlet Turbo S EP71 dari BM Creation teman-teman. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan thank you teman-teman.